Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam saya semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku di rumah ya mams. Dan ini tuh kegiatan aku di malam hari. Aku mau share kegiatan aku bersih-bersih dapur, dan setelah ini aku lanjut review produk terbaru dari Scarlett. Jadi buat mams dan teman-teman yang penasaran, nonton videonya sampai habis ya. Dan ini yang pertama, aku bersihkan meja makannya dulu ya mams. Nah ini bekas-bekas rimah-rimah nasi ya, banyak berserak di atas meja. Dan ini lanjut aku semprot pakai celing pembersih kaca supaya kaca mejanya itu tambah kinclong. Jadi kalau untuk membersihkan dapur itu aku tiap malam ya mams. Jadi ini aku bersihkan tipis-tipis saja karena memang setiap malam itu aku bersihkan. Untuk cuci piring juga aku sudah cuci ya mams, karena tadi juga piringnya sedikit ya, jadi aku lanjut bersihkan aja tadi setelah maghrib. Nah ini aku salinkan untuk sisa-sisa gulai ya yang ada di meja tadi, aku salinkan ke mangkok-mangkok atau ke wadah yang pakai tutup. Nah ini lanjut aku simpan ke kulkas, jadi pagi-pagi bisa aku panaskan. Lanjut, ini aku membersihkan area di sekitar kompor dan kompornya juga ya mams, karena ini masih ada bekas-bekas percikan minyak. Jadi kadang tuh walaupun sudah masak untuk menu makan siang dan malam itu, tapi kalau malam tuh kadang mau dadar telur juga ya mams. Kadang juga pak suami minta dimasakkan indomie gitu ya. Jadi kompor dan sekitarnya ini masih perlu dibersihkan. Dan ini kompornya juga aku bersihkan dengan celing pembersih kaca ya, aku semprot. Karena ini akhir-akhir ini tuh aku sering masak yang bersantan dan yang berminyak. Jadi supaya tidak berkarat ya, lama-lama di situ mengering ya, aku pakai celing aja. Dan ini aku lanjut membersihkan sekitar meja-meja belajar ini ya mams. Nah ini tuh memang jarang dipakai ya kalau untuk meja belajar ini, karena Kak Sipa tuh sering belajar di meja yang satu lagi ya mams. Dan ini aku lanjut sapu-sapu untuk lantai dapurnya ya mams. Dan itu jangan salpok sama karpet aku yang bercampur motif gitu ya mams. Karena dulu waktu pertama kali pindah ke sini, aku beli karpetnya itu nggak ada yang satu motif itu cukup untuk satu dapur ini ya mams, karena dapur ini tuh termasuk besar ya. Aku cari juga ke toko yang lain itu nggak ada satu motif ya mams. Jadi ya terpaksa aku campur-campur untuk motifnya gitu. Jadi untuk lantai dapur ini sebenarnya itu sudah kami beli ya mams untuk keramiknya, karena ini masih semen biasa. Nah itu tuh di pojokan sana tuh ada tersusun ya keramik, cuman masih nunggu ada budget yang sisa ya mams. Karena tuh kalau gaji tukang tuh sekarang lumayan mahal. Dan insya Allah ada budget secepatnya ya mams untuk pasang keramikku ini, supaya aku tambah semangat berkegiatan di dapurku ini. Mohon doanya ya mams. Dan ini dari tadi aku cerita ya mams sampai lupa aku sapa-sapa mams semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena teman-teman selalu hadir di video aku, selalu like, selalu komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.
Buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Kami tinggal di Sibulga Tepenung Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pandan. Jangan lupa dukungannya teman-teman, di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, ini alhamdulillah aku sudah selesai beberes di dapurku ini ya mams. Nah, ini dapurnya sudah bersih lagi. Dan setelah ini aku lanjut nge-review produk terbaru dari Scarlett. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah aku kedatangan paket dari Scarlett ya mams. Nah, ini tuh video dimana pertama aku menerima paket ini dan malamnya itu aku buka ya mams. Seperti biasa, paket dari Scarlett ini sangat aman sekali ya mams. Selain dia pakai box dan ini juga pakai bubble wrap juga, jadi pastinya sangat aman ya mams untuk pengiriman jarak jauh. Dan ternyata isinya adalah masker wajah ya mams, yang terdiri dari Herbalism Makeup Mask dan Seriously Shutting and Hydrating Gel Mask. Untuk cara penggunaan masker ini adalah membersihkan wajah terlebih dahulu ya mams sebelum menggunakan masker. Gunakan masker sesuai dengan kondisi kulit wajah, diamkan selama 10 sampai dengan 15 menit. Bersihkan masker dengan mencuci bersih wajah. Dan karena wajahku cenderung normal, aku menggunakan yang Seriously Shutting and Hydrating Gel Mask. Dan di sini aku mau mempraktekkan menggunakan maskernya ya mams. Nah, yang pertama kita bersihkan wajah terlebih dahulu dengan pembersih muka dari Scarlett. Dan ini aku lanjut mengaplikasikan ke wajah ya mams. Dan ini aku menggunakan spatulaku sendiri. Ini sebetulnya ada spatula dari Scarlett ini sendiri ya mams, cuman aku menggunakan spatulaku sendiri. Semenjak pertama kali dikirim itu aku sudah beberapa kali coba ya mams untuk maskernya ini. Dan aku suka banget sama maskernya karena pas diaplikasikan ke wajah itu langsung terasa efek shutting dan calming kulitnya. Terus bikin kulit wajah jadi lebih hidratik karena gel masknya ini tuh ada kandungan centella asiatica, ginseng extract, allantoin, grape water, dan damask rose water, dan niacinamide, yang membantu kulit tampak lebih cerah. Plusnya lagi ada kandungan seven berries atau 7 macam buah beri yang kaya akan antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging. Buat teman-teman yang memiliki kulit berminyak, berjerawat, dan berpori-pori besar bisa menggunakan masker Makeup Mask. Dan di sini juga aku mau mempraktekkan untuk menggunakan Makeup Masknya. Dan seperti biasa kita membersihkan muka terlebih dahulu ya mams. Nah, ini aku mempergunakan maskernya dulu. Ini diaplikasikan ke seluruh wajah ya mams. Dan Herbalism Makeup Mask ini tuh terdapat kandungan makeup, klorofilin, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Jadi buat wajah yang terlalu berminyak itu cocok banget ya mams untuk menggunakan masker ini karena sudah terkandung di dalamnya yaitu bumble charcoal, green tea, dan niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. Masker ini juga bisa dikombin ya mams dengan cara mengaplikasikan masker Herbalism Makeup Mask di bagian T-zone atau bagian yang cenderung berminyak dan Seriously Shutting and Hydrating Gel Mask di bagian samping hidung hingga pipi untuk lebih melembabkan. Dan ini aku sudah selesai mengaplikasikan ke wajah ya mams. Seperti biasa ini aku tunggu 10-15 menit baru dicuci dengan air. Dan ini aku sudah selesai menggunakan dua masker dari Scarlett ya mams. Jadi untuk Seriously Shutting and Hydrating Gel Mask itu aku sudah menggunakan selama 1 minggu dan hasilnya kulitku jadi lebih halus, lembab, dan tentunya lebih sehat.
Buat mams dan teman-teman yang kulitnya berjerawat, berminyak dan pori-pori besar, aku rekomend banget ya untuk masker Herbalism Mugwort Masknya. Pokoknya ini tuh produknya bagus banget ya. Dan harganya juga terjangkau ya mam, cuma Rp75.000 per item dan sudah register by BPOM. Non-merkuri dan non-hidrokinon juga. Untuk ukurannya itu 100 gram ya mam, masing-masing maskernya. Untuk pembelian barangnya, mams dan teman-teman boleh klik IG link Scarlett dan Shopee link Scarlett yang ada di deskripsi aku. Pokoknya ini wajib beli ya mams, wajib pakai karena produknya bagus banget. Dan tidak terasa ini sudah di akhir video ya mams. Terima kasih buat mams dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari beberes hingga review produk terbaru dari Scarlett. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Semoga video aku bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.